Jika video ini tembus 5000 like dalam waktu 1 hari, saya akan membagikan Diamond Membership mingguan untuk 2 orang pemenang, ya kawan-kawan. Caranya gampang sekali, kalian cukup like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian biar cepat tembus 5000 like, ya kawan-kawan. Dan syaratnya kedua, kalian cukup komentar ID Free Fire kalian, jangan nickname ya, ID. Untuk yang ketiga, kalian cukup follow Instagram saya yaitu @pumalsmenal51. Jika kalian tidak punya Instagram, tidak apa-apa. Dan syarat yang terakhir, kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar saya lebih semangat lagi upload videonya. Pemenang bakalan saya umumkan di next video jika video ini telah tembus 5000 like di akhir video, ya kawan-kawan. Oke, selamat menonton. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pumals Mana. Oke kawan-kawan, jadi di video kali ini nih kita bakalan bahas tempat camper lagi, ya kawan-kawan. Tapi yang beda di kali ini, kemarin kan udah di Bermuda. Nah, di video kali ini yang seperti kalian lihat, kita bakalan bahas tempat camper sekaligus bug yang ada di mode Mad Dog, dan tepatnya berada di map Brasilia, ya kawan-kawan. Yang dimana map Brasilia sendiri ini jarang sekali sepi, maupun di klasik ataupun kalau ranked sih kayaknya sih udah sedikit berkurang ya, kalau main solo sih, kalau main squad masih ramah ya. Oke, jadi kita bakalan skip aja langsung ke looting-lootingnya ya guys. Oke kawan-kawan, jadi di sini kita looting-looting dulu. Kalau udah dapat senjata yang cukup mantap gitu ya, ya apa yang kalian nyebutnya ya, menurut saya sih senjata yang udah mantap gitu, kemudian kalian langsung aja di sini cari-cari musuh. Ya, tapi kalau kalian mau langsung ke bugnya sih bisa aja. Tapi di sini karena saya ingin supaya aman dan kondusif, jadi saya akan clear dulu semua musuh yang terlihat ya guys. Oke, ini ada musuh nih. Mantap jiwa. Oke, untuk looting-looting kita skip aja kali ya biar nggak lama. Oke guys, di sini saya mendengarkan melalui handset ternyata di atas itu ada 2 orang sih kayaknya. Saya juga sih nggak yakin sih itu 2 orang di lantai 1 apa di lantai 2-nya. Dan ternyata mereka aliansi anjir. Uy, mati juga walaupun dia aliansi. Ketawain dulu yang aliansi. Langsung keluar dong. Oke, kita skip aja untuk looting-lootingnya ya guys. Oke, setelah tadi kita looting-looting dan ternyata di sini juga ada musuh nih, saya dengar. Entar di mana? Oh, ini nih. Mamam tuh. Oke guys, dan ingat ini klasik ya, bukan ranked ya. Kalian tau lah ya, kenapa saya nggak mau nyobain tempat camper maupun bug di ranked. Takutnya nanti saya dilaporkan coy. Padahal ini bug loh ya, bukan cheat. Takutnya sih dilaporkan cheat gitu ya. Oke, jadi sini ada musuh, jadi kita udah nakut-nakutin dia pakai flashbang dan boom, nggak ada coy. Oke, ternyata musuhnya tuh ada di rumah ini ya guys, rumah yang kuning ini. Aduh, tadi saya kira di situ ya guys, ternyata orangnya udah kabur. Oke, jadi kita udah lempar flashbang untuk nakut-nakutin dia, udah pasti kabur dan pasti dia gupek. Mana sih melompat? Oh, ini nih. Headshot terus. Pakai shotgun headshot terus coy, gila nggak tuh. Oke, kita bakalan sisir habis, kayaknya sudah clear nih. Aku udah nggak ada musuh lagi sih kayaknya. Woi, ini dia. Woi. Aduh, kenapa sih? Woi, tidak. Menang dong. Oke guys, jadi kita langsung aja otw ke tempat bugnya sekaligus tempat camper ini ya. Wah, ada musuh tuh, biarin dulu lah ya. Oke, jadi tepatnya tuh berada di sini ya, bukan di mobil ini ya. Kalau di mobil ini sih bug yang kemarin ya. Ya kalian pasti udah tahu ya, kalau untuk caranya kalian bisa cek aja video-video saya sebelumnya, atau ya kalian udah tahu ya udah komentar aja di bawah. Ya, bugnya tuh ada di rumah hijau ini ya guys. Nah, tepat sekali di rumah hijau ini. Nah, kebetulan sekali dia berada di Brasilia. Nah, tepatnya berada di bak mandi ini, sama seperti bak-bak yang udah saya share sekitar 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, dan saya share kembali sekitar 1 minggu yang lalu. Dan ternyata ini ada juga di rumah Brasilia ini, yang di rumah hijau ini ya guys. Nah, betul itu ada orang perang, tapi bodo amat lah ya, yang penting kita ngebak dulu ya. Oke, kita tunggu aja sampai 99+. Kalau kalian udah matikan data, langsung aja kalian lari sesuaiin arah kalian tiarap ya guys. Kalau kalian menghadap depannya misalnya 145, kalian harus lari ke arah 145. Tuh, kalian bisa lihat ada musuh di kiri. Ya udahlah, bodo amat. Ya udah, kita untuk lari kita percepat aja ya, biar nggak lama nunggu ya guys. Oke, untuk lari ini kayaknya cepet banget ya. Soalnya ini dikali 3 ya guys. Oke, saya batasin untuk larinya sampai aspal aja guys. Kalau udah sampai aspal, kalian tunggu aja sampai terhubung kembali. Dan boom, yeay, bugnya berhasil. Nah, berhasil dong.
Oke, jadi kita tinggal pancing aja musuh yang di bawah tadi ya. Kita pancing-pancing aja, tembak-tembak aja terus sampai dia ke sini. Tapi saya dengar suara dia sih, kayaknya orangnya ada di bawah ya, guys. Saya nggak tahu dia berada di bawah lantai bawah nih kayaknya nih. Tapi dia bingung juga di mana kita, suara tembakannya mungkin di lantai 2 kata dia. Kita buat dia emosi aja, guys. Kita pancing-pancing dia terus gitu kan. Woi, dia emosi beneran kan? Wow, dia ngelempar 2 granat sekaligus di pintu di kamar sebelahnya sama di kamar sini ya. Kalian lihat granatnya nggak mempan dong. Jadi bug ini bener-bener bug yang sangat tidak bagus ya. Ya nggak bagus dipakai di rank ya. Saatnya merugikan player lain. Ya soalnya kebal semua senjata coy. Gila nggak tuh. Oke, jadi kita tunggu aja sampai musuhnya naik ke atas ya, guys. A few moments later. Oke, ini saya udah pegel mancing-mancingnya sampai warning udah sedekat ini orangnya nggak mau naik. Oh, naik coy. Wih, shit. Hey mas bro, ketawain dulu. Emot. Wush, siap. Iya. Bisa gak lu? Emosi gak tuh anjir. Kita lihat tampaknya dia kebingungan. Orang ini bagaimana, kok bisa dia dalam situ. Kita emot-emot aja terus sampai dia ngajak aliansi. Kita coba keluarin senjata ya, apa reaksi dia. Wush, wow, dia ngeluarin senjata juga dong. Wush, siap. Wuh, emosi dong dia. Ya, dia nyerah dong. Oke, kalau jika kalian bertanya cara keluar gampang sekali. Nah, kalian cukup geser aja analog kalian atau lompat aja dari situ. Oke, kita bakalan kill musuh tadi ya, guys. Manakah dia? Nah, ini dia. Emotin dulu dong. 1, 2, 3. Kasian anjir. Katanya kok bisa keluar ya. Kalian enak banget ya kalau kalian di rank itu merugikan player lain. Tapi kalau bagi kalian yang baru main, cocok sih bang. Bercanda, guys. Oke, kita skip aja untuk looting-lootingnya, guys. Oke, kawan-kawan, jadi sini kita terlalu pro, kita pancing-pancing musuh aja ya. Woi, tapi ada suara orang nih di kiri kayaknya. Oh ya, bener nih. Woi. Wah. Mati semua, coy. Gila enggak tuh? Terlalu GG, coy. Padahal bukan bot loh, dia nonton loh. Oke, udahlah, bodo amat. Kita skip aja ya. Let's go. Oke, guys. Ternyata pas lagi naik mobil, lagi nyari musuh, ternyata di belakang tadi itu ada musuh. Saya enggak tahu ya. Oke, kita bakalan kill aja dia. Coba di mana kah dia, di rumah tingkat 3 itu tah. Woi, ada kaleng nih. Oh, ini nih. Mati kau. Woi. Nah, mati kau. Mantap betul gitu kan. Pakai kaleng-kaleng hijau ya, matilah kalau ditembakin geblek. BTW musuh yang di sana tadi masih ada enggak ya di rumah 3 apa dia yang pakai kaleng itu? Saya juga enggak tahu sih. Tapi ini kayaknya udah woi, kan ada tuh. Tuh, bukannya di kanan itu orangnya. Itu apa yang lari di kanan? Oh iya bener orangnya cuk. Woi gila cuk. Berarti itu ngebug ya yang di map itu. Nah ternyata bug seperti itu masih ada. Apakah kalian juga masih mengalami? Kalian komentar saja di bawah ya, guys. Soalnya itu kalau udah merah-merah di map, kita kira ada musuh, ternyata nggak ada. Itu kan sangat mengecewakan ya. Ternyata bug itu masih ada coy. Kayaknya sih bukan masalah jaringan sih. Ya bisa jadi sih masalah jaringan. Ya bagaimana pendapat kalian? Kalian komentar saja di bawah dah. Oh guys, kayaknya ini udah cukup lama. Ini bakalan saya liatin aja gameplaynya sampai akhir ya. Saya capek cuy ngoceh terus. Bacot. Oke guys, mungkin ini aja video kali ini tentang bug kali ini. Mungkin di next video bakalan ada bug atau tempat camper lagi yang ada di medok ini. Saya udah buat videonya, tinggal edit kok. Jadi kalian tungguin aja, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke guys, mungkin saya closing ya. Ngomong aja sampai kelibet coy. Oke, saya closing. Thanks for watching guys, see you. Bye bye. Tonton sampai habis ya.
summer.